pada tanggal 28 Mei yang lalu, Syngenta Indonesia melaksanakan Expo Teknologi AMI Startup di Learning and Development Center Kabupaten Karawang. Para petani diajak berkeliling untuk melihat teknologi AMI Startup, mulai dari tenda berbagi cerita, solusi kita, kunjungan lahan demo, penimbangan bulir gabah, analisis usaha tani, utamakan selamat, dan diakhiri dengan lomba angkat gabah. Teknologi AMI Startup dikenal erat oleh para petani sebagai peningkat bobot gabah yang nyata. Acara Learning Development Center, menurut para petani atau menurut saya pribadi, itu lebih bagus. Jadi biar petani itu mengetahui seluk-beluk pertanian dari awal sampai akhir. AMI Startup ini meningkatkan kualitas dan bobot gabah. Ya, di samping gabah lebih berisi, lebih bernas, kemudian isinya juga kalau kata orang kampung sana mah sampai pundak katanya, sampai ujung itu berisi semua, dan meningkatkan hasil panen yang luar biasa. Bahkan dulu paling mencapai 6 ton gitu per hektar, sekarang bisa 8 atau 9 ton, itu yang sudah kami rasakan. Ya, tapi kualitas memang bagus sekali, dan petani pun memang sangat menikmati untuk produk Syngenta. Syngenta pun harus lebih maju lagi. Semoga dengan adanya Expo Teknologi AMI Startup, para petani lebih luas lagi dalam mengadopsi teknologi AMI Startup, sehingga produksi padi kita dapat meningkat dan dapat mendukung keamanan pangan Indonesia. Saya harapkan ke depannya untuk para petani pengguna AMI Startup untuk terus menggunakan AMI Startup, karena sudah terbukti bahwa dapat meningkatkan bobot gabah, meningkatkan hasil panen pada saat bersamaan, sehingga memberikan keuntungan yang banyak untuk para petani Indonesia juga. Saya sangat bangga dengan tim Syngenta Indonesia karena LDC ini merupakan investasi besar dari Syngenta Indonesia untuk memberikan akses kepada petani terhadap pengetahuan terkait teknologi-teknologi yang dikeluarkan oleh Syngenta bagi pertanian Indonesia. Mudah-mudahan dengan adanya Syngenta Learning Center di sini semakin membuat kesempatan bagi petani semakin besar untuk dapat lagi belajar dan belajar lagi untuk meningkatkan pengetahuan mereka dalam hal memproduksi tanaman, produksi padi, sehingga hasil mereka semakin maksimal. Dalam meningkatkan bobot gabah padi, AMI Startup yang kami tunjukkan di LDC ini, kita bandingkan dengan berbagai perlakuan fungisida lainnya. Dan setelah dilihat langsung oleh para petani, dari pilihan-pilihan malai para petani-petani yang menjadi peserta kegiatan hari ini, terlihat bahwa dengan menggunakan AMI Startup, bobot gabah meningkat dibandingkan yang tidak menggunakan AMI Startup. Kegiatan seperti ini terus diadakan dan juga sebagai pendorong untuk kemajuan petani khususnya di wilayah Desa Bailor. AMI Startup, pilihan petani top. Syngenta, salam buat adik.